Halo guys, thank you semua yang udah mampir ke channel kita. Jangan lupa yang belum subscribe, please subscribe karena subscribe itu gratis. Dan please jangan skip iklan ya, buat kita kasih makan mereka. Thank you guys. Halo guys, kembali lagi bersama saya Wem dari Urban Squad Channel. Hari ini saya mau sharing sedikit tentang berita yang sedang viral ya, tentang pelemparan anjing yang dilakukan oleh TKW asal Indonesia bernama Gianti Wulandari yang terjadi di Singapura ya. Kejadian ini sebenarnya sudah terjadi sekitar sebulan yang lalu, tapi baru akhirnya terungkap hanya beberapa hari lalu ya. Jadi kisah ini diawali dari sebenarnya mungkin rasa ketidaksukaan pembantu itu terhadap hewan anjing ya, gitu ya. Jadi sang pemilik ini ya sangat pencinta anjing ya, terutama anjing yang mereka miliki itu seperti digambar adalah anjing toy poodle ya, yang dimana mereka sudah piara lebih dari 11 tahun. Sudah ikut mereka kemana-mana ya. Jadi pasangan kapol ini yang berumur sama-sama 35 tahun, Mr. Su dan Mr. Sha, itu mereka sudah pernah, aslinya mereka adalah orang Hong Kong yang sudah 7 tahun bekerja di Korea, sudah sempat pindah lagi juga ke Singapura. Jadi selama itu mereka itu udah pindah-pindah tempat, tetapi tidak pernah meninggalkan anjing ini ya. Anjing ini dipanggil Dodo oleh mereka ya, toy poodle ya, menurut saya anjing yang sangat lucu sekali juga. Tapi sebenarnya mereka baru hire Gianti ini itu baru pada akhir Desember 2019 ya, dimana pas kejadiannya itu sebenarnya sang pemilik dua-duanya masih ada di rumah ya, cuman mereka masih ada di ruang kerja. Jadi pembantu ini sempat play innocent dulu, di mana tiba-tiba pembantu ini di teras rumah seakan berteriak-teriak histeris bahwa kebilang ke majikannya gitu, wah ini anjing ada kenapa nih gitu kan. Akhirnya semua pemilik itu, suami istri itu datang ke depan melihat semua di mulut anjing itu berdarah dan tidak berdaya ya. Setelah itu mereka langsung buru-buru bawa anjing ini ke dokter hewan, di mana setelah diperiksa oleh dokter hewan, anjing ini memiliki luka yang sangat parah ya, semua tulang itu pada patah dan organ-organnya pun juga terluka parah ya, semua jeroannya itu terluka parah. Jadi pas diperiksa sama dokter itu, dokter udah bilang, sudah kasih tahu hanya ada 3 kemungkinan yang terjadi seperti case seperti ini, hanya 3 ya. Pertama kemungkinan itu adalah anjing ini tertabrak oleh mobil, kedua jatuh dari ketinggian, ketiga itu adalah abuse dari owner ya, diperlakukan atau digebukin atau diperlakukan, disiksa lah oleh manusia gitu ya. Hanya 3 kemungkinan dari situ. Tapi sang pemilik tetap berjuang nih untuk ngomong ke dokter untuk disembuhkan bagaimana cara ya, tapi dari pihak dokter hewan itu memberikan ya berita buruk ya, bukan berita buruk ya, segala kemungkinannya jika anjing ini bisa survive, yang dia rasakan dia akan paralyzed atau lumpuh ya, lumpuh seumur hidup dan bisa lewat anytime gitu. Ya, jadi setelah mereka berdiskusi panjang bahwa ya mungkin untuk terbaiknya untuk anjing ini adalah untuk disuntik mati ya. Jadi akhirnya dengan sangat-sangat disayangkan akhirnya ya, mereka harus say goodbye untuk anjing toy poodle ini, Dodo, yang sudah ikut mereka lebih dari 11 tahun ya. Itu.
Bahkan ada momen-momen di mana sebelum dia disuntik mati, anjing itu masih, Dodo ini masih bisa kadal dulu sama pemiliknya ya. Kayak mungkin kalian yang udah punya anjing, yang sekarang masih punya anjing, gimana sih ngerasanya ya, bahwa kalian harus ketok palu ambil keputusan suntik mati anjing kalian di depan mata kalian ya. Gitu ya. Jadi setelah itu mereka ya masih menganggap ini adalah sebuah kecelakaan ya, bukan bukan yang terencana ya, sampai hingga ada kejadian di mana mereka, si Giyanti ini menolak untuk menjaga anak-anak mereka di saat kerja. Ya akhirnya mereka usut ini ke pihak kepolisian, dan sengaja atau tidak sengaja mereka menemukan. Woi, jangan lupa tanggal 1 Juli kita masih ada giveaway Anakan Sulcata. Cara mengikutinya jangan lupa kita tulis di deskripsi bawah. Ikutin ya, tanggal 1 Juli. Bukan bukti di handphone pembantu ini bahwa dia melakukan itu dengan sengaja ya. Hingga akhirnya sampai detik ini dia masih ditangkap dan terancam penjara dan denda yang lumayan besar ya. Jadi terungkapnya cukup udah lama ya, kejadian-kejadian ini menunggu kurang lebih 1 bulan barulah kebongkar gitu ya. Jadi buat kalian ya, kalau ngerasa kayak gini cukup sedih juga ya. Sebenarnya anjing itu kan menurut saya hewan yang paling bisa bonding dengan manusia ya, yang paling bisa punya perasaan, yang paling bisa mengenali tuannya dan sebagainya ya. Jadi informasi itu yang hari ini saya mau sampaikan. Jadi untuk kalian coba ya lebih take care juga untuk hewan-hewan kalian ya. Saya pun juga sebenarnya di rumah juga dibantu oleh bantu, tapi tetap kita pantau terus gitu ya. Sekian dulu guys dari Urban Squad Channel. Jangan lupa ya komen, like, and subscribe per channel. Thank you.